Cobaan suara satu, berikut cobaan, cobaan suara satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kerana limpah kurnia dan kasih sayangnya kita sama-sama dapat berkumpul pada malam ini bagi membicarakan berkenaan dengan forum Malaysia Baru Tanpa Jodoh. Jadi sebelum saya pergi kepada perkara yang seterusnya, diperkenalkan diri saya, saudara Abbas Azmi, Ketua Pemuda Pamanah Selangor, dan juga di hujung sana saudara Sazmi Mahmud selaku Naib Ketua Pemuda Amanah Selangor. Jadi di sini dia punya format dia, untuk round pertama kita bagi pada panel kita 7 minit, ya. 7 minit, kemudian nanti setelah selesai 7 minit ke semua panel kita, kita akan buka soalan kepada audien dan panel kita akan jawab untuk 2 minit, ya. Okey, kemudian mungkin sebelum kita pergi lebih jauh, siapa jodoh ni? Kan? Kita sebut jodoh. Siapa jodoh ni? Mungkin saya bagi 2 minit untuk saudara Abbas Azmi untuk memperkenalkan siapa jodoh ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Razak, saudara Syazli, Naib Ketua Pemuda Amanah di Selangor, rangkap Ketua Pemuda Amanah Pengulangan Haji Syafini, ahli majlis majlis daerah Pengulangan, tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan, dekat di akhir dispen. Alhamdulillah dapat bertemu malam ini dalam satu forum yang sebenarnya forum ini diasaskan ataupun diidea kepada saudara Hisham Sobiranis, aktivis jalanan, aktivis yang terkenal, aktivis rakyat. Dan kami anak muda menyambut idea ini supaya kita dapat sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Selangor tentang permasalahan negara. Berkenaan siapa itu jodoh, saya rasa kita minta sahabat kita, saudara Faiz Fadil, yang saya jangka dia telah tiba, dia akan ulas dahulu siapa itu jodoh kerana dia lebih mendalami tentang personaliti jodoh itu dan dia lebih memahami tentang saudara Faiz Fadil tentang permasalahan 1MDB ini secara detail kerana dia adalah seorang pegawai dan terlibat langsung dengan permasalahan 1MDB.
Untuk semua penonton FB Live, saya bagi pihak AMCCL mohon maaf atas kelewatan kita belum program dan juga kepada teman-teman dan abang-abang penonton di dalam premis ini, kerana kita ada sedikit masalah teknikal dan sebagainya. InsyaAllah kita akan teruskan, kita akan cuba buat sebaik mungkin. Saya berkenaan dalam isu dulu ini berkaitan dengan saluran MDB. YMPD ini adalah satu skandal ataupun permasalahan mega yang melibatkan bilion ringgit duit negara. Bilion ni banyak mana? Saya sendiri tak nak tengok. Tetapi yang saya boleh tahu, yang saya boleh faham, angka bilion ini adalah angka yang apabila melibatkan angka yang berada di dalam kantong negara. Kantong peribadi jalan orang ada bilion ini. Million ataupun juta ini kebanyakan orang ada. Terutama orang peniaga, ya, orang yang profesional, korporat dan sebagainya yang sudah ramai dalam negara kita pun hari ini banyak ada duit jutaan lagi. Tetapi bagi ada bilion, juta, bilion, bila tak semua orang ada dan selalunya angka bilion ini dimain dalam kantong negara dan negeri sahaja. Koleksyen ataupun reserve negeri Selangor pada hari ini berjumpa lebih kurang 4 bilion ringgit. 4 bilion ringgit. Duit yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib sebanyak 2.6 bilion ringgit. Bayangkan. Reserve negeri Selangor, negeri kita ni yang cukup maju, yang kita kenal 40% daripada income negara datang dari Selangor dan sebagainya. Reserve ada 4 bilion. Duit masuk cash dalam akaun Najib Razak 2.6 bilion. Ini 2.6 bilion ni banyak mana? Cuba abang-abang kakak buka kat kereta kat handphone. Satu hari kita withdraw duit, kita keluar ke 5,000. Satu hari kita buat keluar duit 5,000 cash. 2.6 bilion dalam akaun kita, kita buat keluar duit satu hari 5,000. Untuk kita habiskan 2.6 bilion yang kita keluar hari 5,000 adalah selama 1,400 tahun. Tak percaya, kira ke mereka? Kalau patah balik, boleh jumpa dengan Rasulullah. 2.6 bilion satu hari keluar 5,000, 1,400 tahun baru habis. Cuba bayangkan. Ini berada dalam ekor Perdana Menteri kita. Senario ini berlaku kenapa-kenapa apa? Satu saja. Amanah tidak diurus dengan baik. Rasuah dijadikan satu benda budaya. Sedangkan apa yang Rasulullah kata kepada kita, Ar-Rasyid wal-Muqtashi final. Rasuah, pemberi rasuah, penerima rasuah dalam neraka. Dia tak ada ilah. Tidak ada satu mazhab pun dalam Islam ini. Empat mazhab kita tidak ada mazhab pun yang ilah tentang rasuah. Haram rasuah. Tak ada kata Hambali kata harus, Maliki kata sunat ataupun Nahri kata makruh. Tidak. Haram. Apa keadaan sekalipun. Kita tidak merintik beratkan, kita tidak melihat rasuah itu sebagai satu benda yang jijik, sejijik dan sedadak. Kita tak melihat rasuah itu sebagai satu benda yang kotor, sekotor maksiat, zina dan sebagainya. Ah, biasalah kalau kita nak lepas daripada trafik ni, saman 6 ringgit, kita bagi 20 ringgit, selesai. Nampak? Kita rasa sikut. Oh, patutlah dia tu dalam rumah usah sebab ini kerja dekat jabatan ni, jabatan-jabatan ni. Nampak? Kita rasa rasuah tu benda yang tak ada apa. Sedangkan Rasulullah kata, bukan kata, bukan Fahiz kata, bukan saya kata, Rasulullah kata. Rasuah, penerima, pemberi rasuah itu berada dalam neraka. Straightforward, surga. Cuma kita lihat negara-negara yang maju, negara Skandinavia ni, seperti kita macam sahabat Finland, yang rasuah itu kosong. Dia ditakbir, negara itu ditakbir orang bukan Islam, orang kafir yang tak pernah mengucap kalimah syahadah, yang tidak menyembah Allah, yang syirik kepada Allah, tetapi dia menguruskan negara dia dengan zero rasuah. Tidak ada rasuah. Negara ini tidak ada orang ditangkap kerana rasuah. Tidak ada leaking duit dalam pengurusan kewangan dia. Tidak ada pelaku kolonialisme dan sebagainya.
dan akhirnya menyebabkan rakyat itu terbela walaupun negara itu tidak ditakbir oleh orang yang bukan Islam. Balik pada ayat yang Allah dalam Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik mendapat pengampunan Tuhan. Bila Allah ampun negara itu, kita tak katalah orang yang pemimpin yang bukan Islam ampun, tetapi sifat apabila Allah ampunkan dosa manusia itu, sifat dia ialah kelakuan itu jadi baik, negara itu jadi baik. Walaupun yang ditakbir itu bukan di kalangan orang Islam. Singapura itu contoh. Indeks rasuah yang cukup rendah. Sedangkan berada negeri dia bukan di kalangan orang Islam. Oh, yang berubah kita sampai. Asnul, Subi Asnul. Ini masalah kita. Selagi mana rasuah ini tak diberteras, rasuah ini kita dengan rakyat, rasuah ini hanya permainan, atau rasuah ini satu budak, rasuah ini hanya satu enteng. Selagi itulah negara Islam tidak boleh bangun, tidak akan bangun. Dan akhirnya yang menyebabkan awal tadi agak susah. Kita lihat negara-negara yang Islam, bukan Islam, negara-negara barat sebagai contoh, Europe dan sebagainya. Jangan kata rasuah, katakan prasarana mereka, keindahan taman mereka, keindahan bandar mereka cukup cantik. Walaupun mereka itu tidak ditakbir oleh orang Islam, kita pergi ke negara Arab yang dikenali sebagai negara-negara Islam. Siapa yang pernah pergi ke negara Arab, khususnya di Saudi, dia akan tahu macam mana karakter orangnya, macam mana keadaan kebersihan dan sebagainya. Sedangkan dari Islam kita ada zahir untuk bidang iman, kebersihan itu separuh beriman. Tapi kenapa? Kenapa jadi begitu? Sebab itu saya kata kita perlu balik daripada basic kita. Rasuah itu haram dan sejiji-jiji. Berapa adalah orang yang memberi dan menerima rasuah? Kalau kita tak anggap rasuah itu sebagai satu benda yang besar, selagi itulah siapa pemerintah, baik Pakatan Harapan, baik pada Sel Nasional, baik siapa itu kan? Apa yang dia empat itu? Sejahtera lah apa ni. Kalau dia tidak melihat rasuah sebagai satu benda yang jijik, satu rasuah adalah benda yang besar, satu rasuah yang bukan satu jenayah yang besar, walaupun melibatkan 20-30 ringgit, selagi itulah jodoh nombor 2-3 akan muncul. Selagi itulah Najib Razak nombor 2-3 akan muncul. Biasa. Sebab prinsip tak ada, baseline bottom yang kita tak jaga, baseline tak jaga, so akhirnya siapa pemerintah dia akan jadi benda yang sama. Sebab itu saya katakan tadi dalam amanah, bagaimana alhamdulillah Tuhan Haji Masabu, Presiden Amanah ini pun menerapkan supaya jadikan rasuah satu benda yang jijik. Rasuah bukan satu benda yang jadikan rasuah ini dilihat sebagai satu benda yang kotor, sekotor najis dan sebagainya. Dan ketika itulah pemerintahan negara, walaupun negara tak ditakbir oleh orang Islam, telah terbukti negara-negara maju di barat sebelah kita, Indonesia dan Singapura, dia tidak ditakbir oleh orang Islam. Bangsa Cina, tetapi dia sesuatu yang rendah, sedangkan dia bukan Islam. Sepatutnya orang orang Islam lah, Malaysia lah yang ditakdir oleh seorang Muslim, Sunni. Sepatutnya kita lah yang keempat dalam dia sesuatu yang rendah. Tapi hari ini kita dia sesuatu yang tertinggi, antara yang tertinggi dalam dunia. Macam mana jadi begitu? Macam mana jadi begitu? Sebab itu hari ini apabila kita bawa program anak muda cari jodoh ini, bukan cari jodoh, cari jodoh, cari jodoh ni, kita sedekkan mesej yang kita nak sampaikan. Kenapa jodoh ni muncul? Sebentar lagi kita minta Saudara Faiz kupas atas siapa jodoh. Dia cerita pasal hidup Melayu, hidup Melayu. Kita tengok jadi apa yang Faiz akan cakap. Tak, siapa itu jodoh? Kita nak cerita tentang pemimpin Islam, negara Islam dan sebagainya. Tetapi pada hari ini yang paling teruk adalah orang Islam. Yang paling teruk negara yang dipintah oleh orang Islam. Negara yang tak ditakbir oleh orang Islam, dia lebih ke depan daripada kita. Saya ulangi sekali lagi, Singapura sebagai contoh paling dekat. Hari ini Indonesia pun dah mula bangkit. Menteri terbaik di dunia datang dari Indonesia, seorang wanita Muslim. Satu ketika dahulu, Indonesia ini, siapa yang kakak-kakak, bapa yang pernah pergi shopping dekat Malaysia 10 tahun lepas, 7-8 tahun lepas, kakak tahu macam keadaannya. Rasuah berluasa. Nak balik itu ada je custom tepuk poket kita dan sebagainya. Hari ini kalau kita pergi ke Indonesia, benda itu dah tak jadi. Dan Indonesia ekonomi sudah meningkat, maju, meningkat, maju, meningkat, maju. Dan ada satu analisa, kajian yang dibuat, 10 tahun lagi Indonesia akan jadi negara
ekonomi termaju dalam dunia, dalam 10 ranking dunia. Sebab apa dia tu? Bila rasuah dia dapat tu benda. Pokok pakai rasuah. Tak kira siapa merintah pun, kalau Allah merintah buah rasuah, apa okey. Kalau Pakatan Harapan merintah besok, alhamdulillah, kita diberi kawasan, diberi amanah oleh rakyat untuk kita minta Malaysia ini. Kalau tak diberikan rasuah sebagai benda yang jijik, kita diberikan rasuah dan Malaysia final, Pakatan Harapan juga akan menjadi seperti UMNO Malaysia Nasional. Akan wujud Najib Razak nombor 2, akan wujud jodoh nombor 2. Pentingnya untuk kita meningkatkan negara ini, meningkatkan ekonomi negara kita ini, mentadbir dengan cara telus, rasuah perlu kita lihat sebagai satu benda yang cukup besar, bukan benda main-main, bukan benda yang enteng. Kita lihat rasuah sebagai satu benda yang jijik, dan insyaAllah negara kita akan lebih maju, maju dan maju. Wallahualam. Terima kasih saudara Abbas. Nampaknya dia tu masuk dia part yang tadi ni. Agak laju juga . Jadi saya bertanya semula kepada saudara Abbas ni, seolah-olah saudara Abbas macam fokus pada rasuah dan Melayu. Jadi kat sini saya nak tanya pada saudara Abbas, apa pendekatan pemuda PH secara khususnya, sekiranya kita diberi peluang untuk memerintah Malaysia, apa pendekatan untuk kita memerangi rasuah dan yang sinonim dengan, boleh kata Melayu lah ya. Silakan. Saya tak rasa rasuah dia orang Melayu. Rasuah dia semua. Rasuah dia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira keturunan, tak kira umur. Dia melibatkan orang yang berkuasa dan orang yang meminta untuk lepaskan dari kuasa. Dia jadi rasuah. Macam mana kita nak? Saya nak kata kita tadi. Selagi mana Al-Rashi wal-Murtashi final ini tidak dijadikan satu benda yang prinsip memberi dan penasuh itu dalam neraka, selagi itulah wujudlah siapa pun merintah, dia akan jadi benda yang sama. Sebab itu perlu ditekan kepada orang-orang muda pada hari ini di mengasakan bahawa rasuah itu adalah satu benda yang sangat teruk. Berapat kepada dalam hati orang muda perlu ada pada hari ini, terutama orang Islam. Sebab tadi orang Islam dah depan. Sebab Rasulullah dah kata, Al-Rashi wa Muntashi itu Rasulullah kata, bukan yang orang biasa kata. Kita marah bila ada orang mempertikaikan pakaian sunnah Rasulullah. Tetapi kita tak marah pada orang yang berpakaian Rasulullah, seperti Rasulullah, pakaian sunnah Rasulullah, tapi dia disyaki mengamalkan rasuah. Kita tak marah. Kita rasa, dia tak buat pun. Tapi bukti ada. Contohlah, sebagai contoh. Sebab itu saya katakan, apa sekalipun pemuda Pakatan Harapan, alhamdulillah pada hari ini kita terapkan, terutama pemuda amanah, kita terapkan bahawasanya rasuah adalah benda yang jijik, benda yang perlu kita hapuskan peringkat-peringkat dan peringkat. Akhirnya kita dapat seperti negara-negara barat yang dites rasuah dia zero, kosong dengan rasuahnya. Penjara dia kosong. Tidak berlaku dalam negara Islam, berlaku dalam negara yang bukan Islam. Kenapa jadi begitu? Sebab mereka mengambil iktibar daripada apa yang Islam ajar dan mereka amalkan dalam pemerintahan mereka pada hari ini. Itulah jawapannya bagi saya. Siapapun yang kita akan pilih, insyaAllah Pakatan Harapan, paling penting rasuah itu bukan benda yang main-main, benda yang perlu kita lihat sebagai satu benda yang jenayah yang paling besar. Allahuakbar. Ya, terima kasih. Saya kira itu agak terperinci penjelasan daripada saudara Abbas. Kita nak pergi kepada saudara Faiz Fadil berkenaan dengan soalan siapa jodoh ni, kan? Kita hari ini kita nak tahu siapa jodoh, apa kepentingan jodoh ni, apa kepentingan pengenalan siapa jodoh ni kepada kita anak muda, apa kepentingannya kepada Malaysia, kepada negara kita. Mungkin saudara Faiz Fadil boleh menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar orang muda bercakap. Terima kasih saudara-saudari yang hadir.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحمد لله sampai lagi sekali ke peralatan nanti. Cik-cik dulu ayah saya bawa di Pantai Goreng. Kalau di Pantai Goreng tak pernah nampak, nampak saya buat. Sebab dikatakan itu tercepat pantai. Itulah tercepatnya keadaan politik tanah air hari ini, tercepatnya ekonomi hari ini. Kerana begitu banyak lakunya ketirisan, rasuah dan juga pembaziran dalam takdiran kerajaan dan nasional dia diulas sampai sebelah apa tadi. Yang kedua saya minta maaf kerana dewan terlibat dan juga yang urgent dapat. Tajuk yang kita bawa ini anak muda cari jodoh. Alhamdulillah disambut di seluruh negara. Masa tajuk yang agak complicated untuk orang ramai faham. Tapi ia berkaitan yang langsung dengan kehidupan kita hari ini. Hari ini rakyat semuanya bicara tentang keadaan ekonomi. Kita beri kepada saja orang biasa mengeluh tentang keadaan hari ini. Peniaga mengeluh hari ini bukan sahaja giant ditutup, bukan sahaja maidin, maidin pemakit mengatakan mereka mengalami kerugian. Banyak kereta-kereta runcit ditutup, pengangguran meningkat. Hari ini kadar pengangguran di Malaysia sahaja telah mencecah hampir 3.5% di kalangan belia orang muda, hampir 13.1%. Angka yang tinggi di kalangan graduan 15%. Ini satu angka yang membimbangkan, yang menunjukkan keadaan ekonomi kita begitu prodigal. Itu atas kertas. Secara realitinya saya percaya tak ada siapa yang boleh ataupun mahu nafikan yang kita sekarang hidup dengan susah. Dengan harga barang yang mahal, harga minyak sekarang ni tengah tiba-tiba turun, ya, tapi boleh naik balik sebab formula minyak itu ditentukan dengan harga pasaran minyak dan juga kadar mata wang, nilai mata wang. Yang pastinya, yang pokoknya minyak ini akan sentiasa tinggi nilai kerana tiada subsidi diberikan kepada kerajaan hari ini. Tetapi saya cakapkan, saya nak lakukan keadaan ekonomi hari ini begitu teruk dan ia tidak berlaku dahulu. Ha, kalau kita hidup kenang balik zaman 5 tahun dulu ataupun 4 tahun dulu, tak berlaku semua keadaan ini. Dan rata-rata rakyat termasuk pakar-pakar ekonomi bersetuju yang keadaan ekonomi hari ini disebabkan pelaksanaan GST. GST telah menyebabkan keadaan ekonomi kita menjadi semakin runcing. Rakyat hidup dengan susah dan harga barang meningkat. Itu bagi saya satu persepsi umum yang diterima oleh semua orang. Jadi kita cakap tentang GST. Sebelum saya masuk tajuk dulu, kita cakap tentang GST. Kenapa kerajaan dapat kenakan? Kerana kerajaan tidak ada kemampuan untuk menguruskan wang dengan baik. Hutang negara telah meningkat hampir 685 bilion hutang negara. Dalam undang-undang negara itu, kerajaan tak boleh pinjam lebih daripada 55% daripada kadar jumlah kredit. Jadi kerajaan dah pinjam ni dah lebih daripada dia punya paras maksimum, paras syirik. Jadi wang negara dah tak ada sebab pinjaman terlalu banyak. Jadi apa yang kerajaan nak buat? Dan terpaksa kenalkan GST kepada rakyat sebab dia tak mampu nak uruskan duit. Duit terpaksa selama ini dipinjam. Pinjaman itu dah maksimum, tak boleh pinjam lagi. Mana dari saya duit, terpaksa dia kenalkan cukai kepada rakyat. Sebab itu kita dengar selama ini, dalam tempoh 3 tahun, bukan saya GST dikenalkan.
malah ada cukai pelancongan. Baru-baru ni ada cukai imam, cukai umrah, nasib baik dibatalkan. Jadi ini menunjukkan keadaan dah tak ada kemampuan nak menguruskan kewangan negara, dan tak ada cara nak mencari sumber pendapatan, terpaksa dicari kepada poket rakyat. Dan dari mana datang itu banyak hutang? Hutang negara meningkat begitu banyak, datang dari mana? Hutang ini datang daripada wujudnya ketirisan rasuah yang Cik Abbas kita terangkan tadi. Sebab bila kita belajar begitu banyak, satu projek pasar makap begitu tinggi, semua projek ini berhutang dengan dana-dana awam ataupun dengan pihak bank. Contohnya kajakan pinjam dengan EPF, pinjam dengan tabung haji, pinjam dengan tabung amanah, pensyen. Kajakan dia tak pakai duit, dia keluarkan bond dan dia pinjam. Yang beli bond ini adalah institusi-institusi awam. Jadi kajakan terpaksa bayar hutang dengan faedah. Sebab itu hutang meningkat sebab wujudnya begitu banyak ketirisan daripada rasuah yang berlaku. Dengan keadaan ekonomi yang teruk hari ini, keadaan di mana kerajaan terpaksa ambil duit rakyat dari GST dan bagi cukai yang kita letak. Jadi saya terangkan sebab kerajaan rasuah dan ketirisan. Dan rasuah dan ketirisan ini, bila kita mengkaji dengan benda ia wujud di zaman pemerintahan UMNO Malaysia Nasional dan semakin kronik di zaman Najib Dr. Razak. Begitu banyak skandal rasuah yang berlaku, bukan sahaja WMDB, tapi berlaku dalam Felda, dalam Haji, Barra dan pembagian lagi institusi dana. Dan yang merisaukan kita ialah cara institusi-institusi ini diuruskan bukan sahaja melibatkan ketirisan dan rasuah, tapi dah wujud ala opakan. Hari ini pentadbiran Najib dan kabinet dan kroninya merompak duit rakyat melalui institusi-institusi dana awam. Sebagai contoh, dan kita bincangkan WMDB. WMDB ini ditubuhkan dengan modal 1 juta ringgit saja. Okay, kita bayangkan 1 juta ringgit modal perniagaan. Tapi dia tak berniaga berlebihan. Dia beli loji tenaga. Okey. IPP. Kan, loji tenaga yang supply tenaga elektrik kepada TMB. Dia beli loji. Contohnya loji tenaga Genting, loji tenaga Tanjung, dia beli. Dia beli, dia pinjam dengan bank, dia pinjam dengan istilah awam dan sebagainya. Dia pinjam tapi modal ada 1 juta, dia tak nak aset. Macam kita nak pinjam satu, kita nak beli rumah, kita nak beli rumah, kita nak pinjam dari bank untuk bayar rumah itu. Kita gadaikan rumah kita, betul tak? Kita gadaikan rumah kita, baru bank bagi pinjaman. Bank takkan bagi pinjaman kita tak, kecuali kita gadaikan rumah sebagai cakaran. Tapi WMDB ditubuhkan tanpa apa-apa aset, sebab modal dah 1 juta saja. Jadi untuk dia dapatkan duit yang banyak, bilion ni, yang dikatakan 40 bilion ni, dia tak ada apa-apa untuk digadaikan. Yang dia gadai adalah surat jaminan atau surat sokongan yang ditandatangani oleh Najib Razak sendiri sebagai Perdana Menteri. Sebab itu ahli lembaga pengarah penasihat, ahli lembaga penasihat kepada BNDB terdiri daripada pengurusi-pengurusi atau CEO daripada institusi-institusi dalam awam dalam Malaysia. Antaranya adalah Tabung Haji, ada IPF dalam
dan ada PNB untuk memudahkan Najib berhutang. Kebiasaannya, kalau kerajaan nak berhutang, dia kena melalui kabinet. Tapi dalam YMDB ini, hutang boleh dikeluarkan terusan Perdana Menteri. Sebab itu, bila YMDB berhutang, Tazli Mahyudin, Tazli Syafiq, Tazli Syafiq Abdul, mereka tak tahu yang YMDB ini berhutang. Sebab jalan yang berhutang dengan Najib Razak, sign saja surat jaminan. Surat jaminan ini bermaksud hutang itu dijamin oleh kerajaan. Kerajaan yang tanggung hutang. Jadi banyak projek dibuat oleh YMDB. Kebanyakan yang projek di luar negara. Dia JV dengan syarikat-syarikat di luar negara. Bagai contoh yang pertama, dia JV dengan syarikat Petro Saudi. Petro Saudi. Dari JV, nama syarikat itu YMDB Petro Saudi. Kononnya nak dengar minyak di Arab. Jadi antara syarat untuk memulakan JV company, YMDB kena bayar 1 bilion USD. Sama dengan kalau tukar hari ini 4 bilion. Bila duit transfer ke syarikat pada YMDB Petro Saudi, tiba-tiba projek dibatalkan. Projek batal. Kena duit yang masuk ini dipindahkan, transfer kepada akaun sebuah syarikat yang dipanggil Gustar Limited. Daripada duit inilah Gustar Limited ini yang pecah-pecahkan antaranya masuk ke poket Najib 20 juta USD. Beli barang-barang mewah, beli barang belian, beli kapal mewah, enjoy kelab judi, pesta, arak dan sebagainya. Dan bila disiasat pemilik Star Limited ini, kita baru tahu ini syarikat milik Jolo. Jolo adalah arkitek kepada rompakan daripada MDB. Jadi secara ringkasnya, Jolo ni kalau ini kita tengok, dia seolah-olah macam kebal, yeah. Kan, kita dikabarkan dia ada di China, dia ada di Vietnam, dia ada di mana. Tapi kita tak dapat kesan dia. Mungkin panel kita juga merangkap sebagai cakap bagi gerakan anak muda mencari Jolo ni, ada tak solusi kita? Kan, solusi untuk kita kesan dia di mana? Dan kalau kita dah kesan Jolo ni, kita dah dapat Jolo ni, apa tindakan yang boleh kita lakukan? Jadi bila kita dah tangkap Jolo, okay, bila Jolo ni dah enjoy sana enjoy sini, didedahkan segala apa murkan jenayah berbuat, dia melarikan diri. Dan disitulah yang terdedah kes-kes di Amerika Syarikat, di Singapura dan sebagainya. Orang mungkin tertanya kenapa Jolo tak ditangkap, sedangkan kes dibuka di Amerika Syarikat, di Singapura dan sebagainya. Duit dicuri di Malaysia. Sebab itu dan Nazir cakap Jolo tak melakukan kesalahan di Malaysia. Ya, saya menyatakannya tak betul. Sebab duit itu dicuri di Malaysia. Duit itu dipinjam daripada bank-bank, dipinjam daripada kumpulan wang amanah, pencet, dipinjam daripada bank-bank luar negara, diwan NDP, pusatnya di Malaysia. Jadi duit ini dibawa keluar ke Amerika Syarikat, di sanalah dulu belajar mewah. Di Amerika Syarikat, di Switzerland, di Singapura dan sebagainya. Jadi negara-negara ini mengambil tindakan untuk menyiasat kes jenayah ini. Sementara siasatan yang terletak, tindakan yang ambil untuk menyita harta-harta ini supaya harta-harta ini tidak hilang. Duit ini, kita tak tahu. Ini duit bukan 50 juta
yang kita boleh simpan dalam kabinet. Okey, macam kes pegawai air di Sabah. Dia simpan duit 50 juta tunai dalam kabinet. Itu pun sebenarnya pasal lebih kurang 2-3 hari tak kira 50 juta cash. Tapi ini bilion. Ini jumlah dia 20 bilion. Yang dicuri ini 20 bilion USD. Dia tak boleh nak carry ni pun tak bawa macam mana. Dah simpan kat mana? Yang cara mereka nak lipat itu mereka sucikan duit. Mereka laundrykan, bila makan laundry. Duit-duit ni dia beli. Pasal puri dia buat beli, apartment dia buat beli, boat dan sebagainya yang saya simpan tadi. Jadi apa kita kan oleh kerajaan syarikat? Sementara kes ni nak disiasat, mereka sita dahulu aset-aset ni supaya tak hilang. Supaya tak hilang bermaksud aset yang tak dijual kepada orang lain. Rumah-rumah ini, orang mewah ini, bangun kondominium yang beli dengan harga 100 juta lebih. Atas dah, Pak Rizal Aziz. Sehingga duduk. Rizal Aziz ini ada kepada Rosbah lagi. Belum kawin dengan Haji. Okey? Jadi, ini tindakan yang berbicara. Orang pertikai. Kenapa? Dah ada tindakan tapi mereka tak ditangkap. Mereka tak ditangkap kerana kerajaan dan syarikat Switzerland, Singapura tidak dapat kerjasama daripada pihak polis, Israel dan juga pegawai negara Malaysia. Apabila pegawai negara Switzerland minta dokumen daripada pegawai negara Malaysia, pegawai negara Malaysia tak bagi. Jadi menunggu siasatan, tak siasat tak kena minta segala dokumen-dokumen, tak kena panggil saksi di Malaysia. Tapi kerajaan Malaysia tak pilih kerjasama. Apa yang boleh dibuat di negara syarikat di Singapura, mereka menyita dahulu aset-aset yang ada dan mendakwa pegawai-pegawai bank yang terlibat. Sebab pun di Singapura, sahaja sudah ada 5 bank yang dikenakan tindakan dan 5 pegawai bank didakwa. Salah seorang dia nama Ye Jiwi. Sebab Yeo Jiwi dia kena penjara 54 tu. Tapi Juno Rizal Aziz Najib Rosbah yang kita kata berapa kesalahan tak ditangkap. Tak ditangkap kerana mereka ini dilindungi oleh kerajaan Malaysia. Nah, itu persoalan yang orang kita kenapa. Ini persoalan yang selalu dimainkan oleh BP UMNO. Mereka tak salah sebab tak ditangkap. Tapi kita kena tahu mereka tak dilakwa, tak ditangkap kerana mereka dilindungi sehingga sekarang. Dan the main country YOLO dikatakan bersembunyi di China, di Shanghai. Australian Press mengatakan bersembunyi di Shanghai. Sampai sekarang tak ditangkap sebab polis Malaysia tak tindak. Tekan dalam banyak-banyak kes, polis Malaysia boleh ekstradisi untuk orang tu balik ke Malaysia untuk mendapat. Tapi bagi kes dulu dia dilindungi. Okey, jadi selagi mana dia dilindungi, selagi itulah isu WNDP kita dapat diselesaikan. Dan selagi mana isu WNDP kita dapat diselesaikan, persepsi rasuah antara bangsa terhadap negara akan semakin teruk, yang menyebabkan nilai mata wang kita semakin teruk dan akhirnya masalah yang kita selesai. Sebab itu, hari ini kalau tuan-tuan baca dalam portal mana baca, SPM terkejut CPI Malaysia semakin merosot. Tahun lepas, CPI ataupun Corruption Perception Index, Index Persepsi Rasuah oleh International Transparency. Tahun lepas, Malaysia di tangga ke-55. Tahun ini jatuh lagi ke tangga 62. Sebab orang yang dengan rasuah paling besar Najib apa dia Jolo dan sebagainya tidak tangkap. Jadi orang bilang percaya pada negara, kenapa orang yang dikedapi sebegini ramai oleh badan-badan negara yang terlibat tidak tangkap, tidak ditangkap oleh kerajaan Malaysia? Sebab itu apa dia Jolo itu satu subjek yang
begitu penting untuk rakyat Malaysia. Connection dia yang saya dah cerita dah connect dengan keadaan ekonomi hari ini. Apabila isu rasuah ini tak selesai dan YNP dianggap isu rasuah yang paling besar dalam dunia, dan bukan saja rasuah, dia dipanggil ropakan, the highest of the century, ropakan terbesar dalam abad ini, tak diselesaikan oleh kajian Malaysia. Jadi pandangan luar, keyakinan pelabur luar pada negara kita semakin merosot, semakin merosot, akan menyebabkan ekonomi negara kita semakin teruk. Jadi JOLO adalah lambang kenapa kami membawa isu JOLO ini untuk dipahami oleh orang ramai. Bukan untuk memainkan sentimen perkauman, bukan sebab kita benci dia dan Cina ataupun dia bukan Melayu, tapi ini adalah arkitek kepada rompakan paling besar yang dilindungi oleh kerajaan Malaysia. Yang terlibat dengan rompakan ini bukan JOLO saja, tapi JOLO terlibat dengan Rizal Aziz, dengan Najib dan juga Rostov. Jadi kalau rakyat Malaysia membiarkan sebab paling bawah ini, sebab kami nak sedar kawan main bahawa sifat JOLO itu tidak boleh dibiarkan wujud dalam Malaysia. Sifat JOLO apa dia? Orang yang melakukan rasuah, orang yang memimpin negara, dilindungi oleh kerajaan. Sebab itu wujud JOLO yang kedua, JOLO yang ketiga. Hari ini kita didedahkan dengan skandal Felda. Skandal Felda ini memang terang-terang dia peredah banyak projek sejak Tan Sri Isa Samad memegang jawatan sebagai pengurusi Felda, FGP dan sebagainya, FIC lah. Banyak bank Felda yang terbangun hilang tanah. Tapi tidak ada tindakan dia ambil terhadap Tan Sri Isa. Dia tidak dapat. Macam dulu juga. Sama juga Marah. Marah baru ni hilang duit. Beli apartment di Melbourne di Australia. Beli seminggu awal, beli dengan harga 73 juta. Seminggu selepas tu, mereka beli dengan harga 130 juta. Mana kata ada markup lebih kurang 50 juta. Tapi tidak ada tindakan dia ambil terhadap pengurusan Marah. Jadi sifat subjek individu seperti ini yang kita nak tegak kepada rakyat Malaysia, kalau dibiarkan wujud, dibiarkan bebas, maka ekonomi kita semakin teruk. Kita sebenarnya ini saya benda ekonomi, saya benda ekonomi. Apa bahaya JOLO? JOLO ini bukan saja terang-terang menyebabkan ekonomi kita menjadi teruk, tetapi juga mengancam keselamatan negara kita. Hari ini Najib banyak bergantung projek dengan kerajaan China. Ini satu lagi masalah yang rakyat confused. Sebab negara kita memerlukan pelaburan luar, dipanggil FDI, Foreign Direct Investment. Baru ni apa dia Menteri Selangor atau CSP mengatakan kita memerlukan pelaburan China. Di Penang juga ada pelaburan China. Tak dinafikan kita memerlukan pelaburan luar, yang negara-negara luar yang nak pelabur dalam negara Malaysia, kita kena sambut sebab ia membantu ekonomi Malaysia. Tetapi dalam kes Najib, dia pinjam dengan China. Itu perlu dibezakan. Perlu dibezakan antara pelaburan dengan pinjaman. Dalam kes Najib, dia pindah kepada China. Ini yang termasuk dalam projek ECRL di Forest City. Tanah-tanah diberikan kepada China. Di Gebeng Kuantan, sebidang tanah diberikan kepada China. Ada tembok besar China di Mina. InsyaAllah kami akan buat lawatan ramai-ramai ke Kuantan nak tengok tembok besar China ini pada 24 Mac. Sama dengan Kun, kita nak bawa ayat Malaysia tengok ada tembok besar China di Mina. Pegang kita berlaku sebelum ini. Ada jalan nama Jansau apa di China, di Seremban di Estate, satu kawasan luas Jomeng University di Mina. Semua ini melibatkan kedaulatan negara. Bagaimana kerajaan boleh dengan mudah memberikan tanah kepada kerajaan China dan dalam bentuk pelaburan tapi dalam bentuk pinjaman. Pinjaman ini kerajaan yang kita bayar.
Saya percaya projek disiarkan, semua rakyat dah tahu bagaimana sebuah projek yang harganya 30 bilion tapi dimakamkan 55 bilion. Dan kenapa China nak tolong kerajaan Indonesia? Kalau China ini akan datang untuk luaskan pengaruh dia yang dipanggil Obon, One Road kepada kerajaan atau pemimpin yang terdesak dan memerlukan bantuan. Pemimpin yang korak, pemimpin yang terdesak. Macam tadi cakap, dia korak, dia terdesak sebab dia ada banyak kes jenayah. Jadi China akan melindungi negara-negara seperti ini. Ini yang berlaku di Zimbabwe. Macam mana Mugabe pinjam kepada China sebab dia seorang pemimpin yang korak. Dan akhirnya Zimbabwe terpaksa menggunakan bantuan China. Berlaku juga di Sri Lanka. Bila hutang tak boleh bayar, habis tanah dalam satu pot itu diambil oleh China. Jadi kita tak nak pegawai itu berlaku di Malaysia. Selamanya. Yang kita nak apa dia nak terangkan, adakah Najib akan tunduk kepada China kalau jodoh itu tidak boleh? Dan China tak akan datang ke Malaysia sebegini rupa memberikan pinjaman kalau jodoh itu. Nah, ini yang kita kena faham. Takkan begitu mudah jodoh dilindungi oleh China kalau tidak ada manfaat atau balasan atau benefit yang diperoleh oleh kerajaan China. Ini bahaya dulu yang kita katakan. Jadi balik ke soalan kedua oleh apa dia? Adik baru masuk pada soalan kedua. Jadi soalan tu. Jadi soalan tu apa kita nak buat? Kita tak minta rakyat Malaysia ni demokrasi. Kita tahu rakyat Malaysia ni semua polite. Kan? Tapi kalau di Indon, saya ingat 1 juta rakyat dah keluar demokrasi. Kalau di Thailand 2 juta. Untuk jatuhkan kerajaan yang rasmi. Jadi kita nak minta rakyat mari tukar kerajaan. Sebab kita dah janji dalam Pakatan Harapan Undang-Undang Investor. Kita akan selesaikan masalah YMDP. YMDP ini ada kaitan dengan JOLO. Jadi kalau kita sayangkan kehidupan kita, masa depan kita, kedaulatan negara kita, kita kena pastikan PRU 14 ini dan yang terakhir buat UMNO dan Resident di Kepulauan. Kalau kita tak selesaikan masalah MDP, kita tak ambil tindakan dan tak jodoh dengan Najib, maka keadaan susah hari ini akan kita rasai untuk 5 tahun yang akan datang. Dan akan lebih banyak projek-projek yang akan melibatkan kerajaan China lagi untuk pinjaman. Kita kena faham bahawa China datang ke Malaysia yang berkaitan dengan Najib, kan? Berkaitan dengan Najib bentuk pinjaman, bukan pelaburan. Pelaburan tak ada masalah. Aliran negara is welcome to invest in our country, tapi bukan dalam bentuk pinjaman. Sebab pinjaman ini akan dibayar oleh rakyat Malaysia, dan pinjaman adalah satu senjata untuk menjaga negara ini. Sebab one day kalau kita tak ada bayar hutang, dia akan hapas tanam. Itu yang berlaku di Zimbabwe, itu yang berlaku di Sri Lanka. Dan Indonesia di bawah Jokowi banyak sekali diopor pinjaman ini untuk buat alasan tetapi. Tapi dan Jokowi siasat sendiri balik, dia batalkan. Dan hari ini bila Jokowi berani bertindak begitu, apa jadi Indonesia hari ini? Diramalkan akan menjadi 10 negara terbaik dalam ekonomi dunia. Dan Menteri Kewangan dia di nombor 14 sekarang, Menteri Kewangan terbaik dalam ini, seorang perempuan. Kerana apa? Kerana rakyat yang berani buat perubahan. Tahun 1998 jatuhkan rejim Suharto. Allah. Terima kasih. Oh, ini bukan kata game 4 ni, siapa tak tahu game berapa dah ni. Kan? Ha, mungkin sini kebinaan kot, dia punya trik ni lebih kurang lah ya. Okey, jadi apa yang saya nampak tadi setelah
telah dijelaskan oleh saudara Pak Is tadi. Atas kekurangan, atas ambil pandang kita kepada kes Yolo ni, kita sekarang ni dah melahirkan banyak Yolo juga. Kan, apa yang saya nampak, kita dah melahirkan banyak Yolo. Sebagai contoh, kita hari ni ranking ke 62 negara yang paling korupsi. Kosong daripada 100, power kosong hingga ke 100 tu maksudnya kronik. Kita ke 62, maksudnya kita masih di level kronik lah. Jadi, bila kita nak bercerita soal kronik yang disebabkan rasuah ni, kita cuba kaitkan dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh saudara Abbas, saudara Pak Isri. Saya nak bertanya kepada saudara Sazmi, kita ni hari ni macam dah didoktrin. Kalau calon tu asalkan dia mengucap syahadah, okey lah. Kan? Nak kita ni asal dia Melayu Islam, okey lah. Dia curi duit kita berapa banyak pun, tak apa. Yang penting dia bersyahadah. Kan? Jadi bila macam tu, kalau kita biar perkara tu berlaku sehingga ke pihak 14, jadi macam mana? Saya nak minta pandangan saudara saya sendiri berkenaan dengan calon asalkan Melayu, dia rasuah ke dia apa tu, dia Melayu. Jadi mungkin saudara saya boleh kupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kursi saudara Abbas, saudara Faiz dan juga WB Arsenal serta hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini. Pertamanya, kalau saya sudah sebut, atas fokus forum ini, anak muda cari Jolo. Dia sebagai satu platform yang mana kita bawa saudara Faiz Fadil sepanjang forum di bawah AA, AMC, JL tadi menerangkan siapa Jolo. Dan hari ini kita tahu insan yang bernama, tahu tak kalau kita nak panggil dia sebagai insan, insan ini sudah penuh dengan sifat budiman. Tapi kalau kita lihat dengan sikap dia sebagai seorang yang senang cerita, daripada tindakannya memberikan bebanan kepada rakyat, saya kira bukan selayak untuk kita letakkan dia sebagai seorang insan. Platform anak muda cari Jolo ini, kita rangkumkan keseluruhan topik ini untuk kita hadapi pihak 14. Pengurusi majlis tanya dengan saya, asal calon YB Melayu Islam tapi berasuah. Tapi berasuah, dia okeylah. Minta maaf, saya secara peribadinya bukan tak menghormati kita, bangsa kita, Melayu, agama kita Islam. Tapi boleh kata majoriti hari ini, menteri-menteri kita semua beragama Islam. Kan? Okay, okay. Kalau kata kita lihat, ini dah, topik ni selalu daripada forum yang lepas, panel yang lepas, daripada forum sesi lepas, bila terkena tangan aku ni, ni macam saja nak lagang sampai aku mengampas. Duduk letak topik YB Melayu Islam. Soalan tambahan sebenarnya, saya akan bagi jawab pada soalan itu. Yang pertama, saya kira sebagai tajuk artikelnya yang diberikan kepada saya adalah senjata UMNO Barisan Nasional menghadapi PIKAD 14. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kata kita lihat hari ini sudah sampai tempoh yang mana kita lihat dendangan UMNO Barisan Nasional yang cukup jelas. Pada permulaan kita lihat Malaysia ini dicanangkan baru DAP itu yang akan berentah. Kita dimomokkan, khususnya pengundi-pengundi Melayu diletakkan sekarang ini DAP adalah sebagai satu ancaman. Apa kata kita lihat? Habis. Sebab dia bagi ke aku lipat untuk melakukan aku nampak. Jadi aku lupa selalu. Bila aku mainkan isu DAP, mainkan isu perkahwinan, yang duduk parti sebelah lagi duduk sambung. UMNO sekarang ini dia duduk diam dia. Dia punya partner sekarang duduk mainkan isu ini. Partner dia tu kawan lama dia lah. Kawan lama dia. So dia mainkan isu. Kalau kata kita lihat hari ini, UMNO dah tak mainkan sangat isu DAP ni.
Tapi yang satu lagi, yang satu lagi ni cukup dimainkan tentang DAP, 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 bahawa Malaysia ini nanti akan ditakbir oleh bangsa Cina, rakyat tertindas, agama Islam akan terancam, banyak dalam itu. Tetapi apabila kita melakukan convention Pakatan Harapan, berapa bulan? 7 hari bulan Januari. 7 Januari. Sesuatu yang kita rasakan benda itu, sebab tu kita katakan politik ini penuh dengan seni. Banyak yang kita boleh lihat bila kita umumkan seorang orang tua yang berumur 93 tahun yang kita nak bagi dia balik jawatan Perdana Menteri, dengan kita meletakkan timbalan Perdana Menteri, calon timbalan Perdana Menteri. Kawan, apa kesannya? Kesan dia hari ini yang kita lihat, kalau kata kita lihat, kesan dia dendaman DAP itu yang mula keluar. Bentaman pada DAP ini tadi sudah mula keluar, tetapi dia fokus kepada satu batang tubuh. Tuan Dr. Mahathir, yang kita lihat serangan yang cukup bertubi-tubi. Sekali lagi saya sebut, bukan UMNO saja serang, tapi partner baru pun serang. Sakan. Dalam politik ini saya juga beritahu, UMNO Barisan Nasional adalah satu musuh utama yang perlu kita jatuhkan, yang perlu kita turunkan. Dalam keadaan wajib, tadi kita dah ulas Abbas sebut berasuah, bagaimana cara urus tadi, bagaimana projek-projek yang kita dapat sekarang ini berkata atas nama pelaburan diberikan kepada China, tetapi hari ini kita nampak lebih dalam bentuk pinjaman. Dan hari ini juga kalau kata kita lihat bagaimana permainan, saya pernah sebut tajuk yang lepas yang relate dengan saya dalam forum yang lepas, disebutkan inilah senjata utama yang kita lihatkan. Saya ingat UMNO dah tak ada cara lain. Sentimen agama kau, dia akan terus dendang-dendang-dendangan. Dan hari ini telah diumumkan bahawa kerajaan negeri di Malaysia daripada 13-14 negeri tinggal 2. Faham tak faham apa saya sebut? Tinggal 2 negeri di Malaysia, kita ada 13, tapi hari ini tinggal 2. Buka TV3 hari ini dia tahu Selangor. Lepas tu pergi tampilin pining. Rosak anak-anak masa depan. Bab sejarah, bab geografi. Kalau kata kita lihat, kenapa? Kenapa dalam keadaan politik hari ini serangan bertali arus diberikan kepada dua buah negeri yang saya kira pencapaian negeri, pencapaian pentadbirannya jauh lebih baik daripada UMNO Barisan Nasional. Kenapa ini serangan-serangan yang berterusan? Sebab tu kalau kata kita sebut, sepatutnya hari ini kita sebut ulang kali, rakyat Malaysia sepatutnya dalam keadaan dia sudah cukup faham, sudah cukup sedang kita katam permainan UMNO Barisan Nasional ini, perlu melakukan perubahan. Sebab masa kita tak guna banyak, nanti dia tersebut 2 minit, 1 minit, setengah saat atau sebut. Jadi saya pergi kepada tadi, bagaimana calon YB ataupun calon pilihan raya asasnya Melayu boleh diterima walaupun daripada segi dia ni korak apa semua. Saya percaya kalau kita turun ke bawah jumpa dengan pengundi, kita akan jumpa orang-orang. Sebab saya pernah bertemu dalam hal begini, bila disebutkan ini yang dikatakan sebagai asabiah, bila kita letakkan tadi, pertama bila didoktrinkan, diletakkan di DAP sebagai satu ancaman besar kepada rakyat Malaysia, bila dia berpusing, tak apalah, kita bagi kepada orang sekian-sekian bangsa pun Melayu. Kalau dia buat korak sekalipun, masih dia Melayu. Wajar atau tidak, kita nak pilih orang yang macam ni. Saya kira politik yang begini, cara pemilihan rakyat untuk memilih pemimpin, kita perlu ubah. Sebab itu saya katakan dalam PRU ke-14 ini perlunya perubahan yang cukup besar, menolak politik yang berkaitan dengan memainkan sentimen perkauman dan juga agama ini. Kalau kata kita lihat, kita tengok sekarang perlu rasa kita boleh terima lagi apa tidak calon-calon ini. Kalau kita bandingkan seorang
calon Melayu, khusus kita sebut tayang, calon Melayu yang penuh dengan korak, dengan salah terus takbirnya, berbanding dengan seorang yang bukan Melayu. Ini bila saya duk sebut ni sekarang, orang berkata kita duk sokong, duk sokong calon yang bukan beragama Islam. Pertama, saya duk pegang juga. Kadang-kadang bab-bab ustaz-ustaz agama ni pun cerita daripada segi pemilihan itu, pemilihan apa semua. Tapi selalu kita tekankan perkara pertama dalam keadaan kita melihatkan individu seseorang yang cukup baik, selalu kita sebut bahawa hidayah seseorang ini, Allah nak bagi hidayah kepada seseorang itu bila-bila masa itu. Sebab itu kita katakan dalam keadaan kita tembak seorang calon ini cukup baik, pentadbirannya cukup cantik, jaga hak rakyat, bawa suara rakyat, apa pun keadaan ini, wajar atau tidak pada ketika kita lihat dengan keburukan yang kita letakkan pemilihan kerasnya sebagai seorang Melayu. Ini di Malaysia ini keadaan ini. Saya kira dalam pilihan di mana-mana tempat sekalipun, ini kita dah sebut, kita dah bincang. Pertama berkenaan dengan kaum calon ini sendiri. Politik ni kita kena tolak berkenaan dari itulah kaum. Yang kedua tentang calon, sama ada orang itu orang tempatan atau tidak. Bagi saya sudah tidak relevan kalau kata kita letakkan penekanan orang tempatan atau tidak, pun tidak relevan. Dan apa yang kita letakkan teras sebagai pemilihan, kita memilih pemimpin dalam keadaan sekarang, kita perlukan seorang yang cukup clean daripada segi pentadbirannya, daripada segi bagaimana dia menguruskan keseluruhan yang melibatkan tentang rakyat. Kita perlu pilih orang-orang yang sebegini. Waktu saya sebut tadi, apa juga keputusan dalam kita memilih pemimpin ini, kita dapat turunkan. Satu yang kita katakan sekali, satu mudarat yang paling besar dalam Malaysia ini, UMNO Barisan Nasional, untuk kita turunkan dia ke bawah dan kita ubah, kita perbaiki Malaysia ini untuk dia dalam lebih baik, kembali balik dalam keadaan kita memimpin, menyusun negara ini dalam keadaan penuh ketelusan, urus takbir yang cukup baik, meletakkan hak rakyat, mengembalikan keseluruhan hak rakyat ini untuk rakyat nikmati. Sebelum saya sentuh sedikit lagi, sebelum saya serah kembali kepada kursi, satu, bila saudara Faiz sebut hari ini, alhamdulillah 16 sen dia turun, 16 sen minyak turun, sesuatu yang cukup pelik dalam keadaan semakin hampir ke penghujung ni. Kita tengok sampai ke, saya ingat dia punya siling dia lah sampai bulan 6 sebelum terbubar sendiri, bukan bulan 5, bulan 6 terbubar sendiri. Sekarang ni dia mampu hingga membuatkan 10 sen, 6 sen yang terbaru ni, dan kita akan lihat selepas ini adakah dia akan turun. Hari ini RM2.17 bagi kita sebagai rakyat Malaysia, ianya masih tinggi dan sepatutnya boleh diturunkan lagi. Dan satu lagi, bila dikatakan apakah senjata dan permainan yang kita berkatakan yang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional mutakhir ini sehingga sampai ke PN ke-14, gula-gula yang akan terus diberikan kepada rakyat, salah satunya saya jelas, saya cukup yakin penurunan harga minyak yang saya kira tidak pernah berlaku dalam tempoh yang cukup banyak ini, ianya adalah satu signal untuk menaikkan imej UMNO Barisan Barisan Nasional di mata rakyat, untuk dia meneruskan survival politik mereka untuk terus bertakbir kepada Allah. Okay, terima kasih penjelasan yang cukup terperinci daripada saudara Sazli. Saya kira apa yang ada disampaikan, cuba saya rumuskan, sebenarnya kita nak tukar kerajaan itu susah. Kan kalau kita biasa dengar nak tukar kerajaan itu susah, kita tak perlu ada pilihan raya. Kita tak perlu ada pilihan raya. Kenapa? Sebab dah ada garis panduan. Dah ada garis panduan untuk tukar kerajaan apa?
Jadi bukan satu masalah yang besar untuk kita buka kerajaan. Jadi saya juga menyeru kepada para hadirin sekalian untuk kita sama-sama menukar kerajaan kita nanti bersesuaian juga dengan tema kita pada hari ini, Malaysia Baru Tanpa Jodoh. Jadi saya membuka soalan kepada audien kita, kan? Soalan pada audien. Satu soalan, saya beri masa cuma 2 minit saja. Kalau soalan tu diajukan pada saudara Pahis, saya kena betul-betul break dia punya mulut dia. Mungkin saya kena duduk sebelah ni. Okey, saya buka soalan. 2 minit. Ada soalan? Oh, kita ada soalan daripada kita punya Facebook. Soalan FB. Bagaimana? Apa ni? Raya? Okey. Nampak macam rukiah. Bagaimana rukiah yang berkesan dalam Pakatan Harapan jika pemerintah Malaysia dalam membendung gejala rasuah? Saya kira soalan ini yang sesuai kita majukan kepada saudara Pakis juga ni. Mungkin selaku NKP, sorry, Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional. Silakan. 2 minit. Rasuah di Malaysia ni dah sampai ke ekonomi. Okay. Satu, of course, pendidikan. Kata-kata pendidikan tentang pembasmian rasuah, integriti dalam kehidupan, dalam perustakaan itu perlu diterapkan dalam pendidikan. Satu. Yang kedua, kita kena reform institusi dalam negara. Masalah yang berlaku tentang rasuah tidak ada integriti dalam negara ini kerana sistem takdiran yang membuka ruang kepada rasuah di mana dengan mudah kuasa boleh disalahgunakan oleh pemimpin atau pentadbir. Sebab itu kita kena reform institusi. Antara dari kita reform institusi ini adalah reform institusi eksperimen yang memang mereka menyesal. Banyak kes mereka menyesal, termasuk kes Pangan Bibi. Memang telah disesal. Tetapi apabila nak mendakwa, kuasa pendakwaan diberikan kata putusnya kepada pegawai-pegawai. Sedangkan sepatutnya kita kena serahkan kuasa tentang pembahasan rasuah daripada peringkat penyiasatan sehinggalah kepada ketawaan kepada pihak SPR, bukan kepada pihak lain yang tidak tertakluk kepada parlimen. Yang ketiga, perlu pendakwaan SPRM ini juga dan juga kepada SPRM tertakluk kepada parlimen. Jika tanya kepada parlimen, mereka boleh dipersoalkan parlimen. Hari ini, macam kami, satu buat report, apa pun satu ibu saya, sesi pun satu ibu saya, kita hantarlah kepada memorandum, buat aduan, bukan kes RMDP saja. Kes apa, prospa dapat hantar pendidikan sampai 20 juta, kita buat aduan tentang Felda, tentang Mara, tidak ada tekan. Kerana mereka ini tidak terpengaruh parlimen. Tak siapa yang boleh mempersoalkan tentang accountability mereka, tentang segala tugas mereka. Tidak ada check and balance kepada mereka. Sebab parlimen ada tempat check and balance. Sebab itu ada badan yang penting sendiri di program negara, SPRM, perlu diletakkan bawah parlimen untuk kita soal mereka tentang apa sahaja kes yang berlaku. Dan juga yang keempat, kita nak elakkan salah guna kuasa yang paling besar dalam sebuah pemerintahan sebuah negara itu adalah kepala kerajaan Malaysia ini adalah Perdana Menteri. Sebab itu kita punya manifesto Pakatan Harapan nak limitkan kuasa ataupun tempoh Perdana Menteri ini untuk 2 petang sahaja.
Jadi dia tak akan sempat menjadi detektor. Dia tak akan sempat menjadi kuasa yang begitu mutlak. Sebab kuasa yang mutlak ini mudah ni dikorakkan. Absolute power, korak absolute ini. Sebab di Malaysia terlalu lama seseorang itu memerintah sehingga tidak ada tentangan, tidak ada pertikaian sebab kuasa dia terlalu lama. Tempoh 20 kali bagi kita tak cukup lama bagi seseorang dalam negeri itu deliver vision dia, deliver misi dia untuk membangunkan negara kita. Sebab kita percaya negara kita ini ramai tokoh yang berwibawa, dan pemerintahan adalah berdasarkan pada polisi yang ditetapkan oleh parti politik. Okay. Kita lagi cakap soal Perdana Menteri yang menjadi kuasa yang menentukan segala-galanya. Tetapi Perdana Menteri adalah tertanggung kepada kuasa yang diberikan oleh parti politik yang menjadi sebuah pemerintahan. 15 saat. Jadi, sebab apa Najib jadi begitu powerful lah itu? Sebab apa Najib jadi begitu powerful? Kerana kabinet yang ada tak berani nak mempertikaikan kuasa. Kabinet kondonkan apa yang dia buat dan kabinet support apa yang dia mahukan. Sebab tu apabila dia nak buang AG, dia nak buang transisi majoriti, tidak ada menteri kabinet yang berani bersuara. Tapi berbeza dengan Pakatan Harapan, insyaAllah kita buat keputusan semuanya berdasarkan konsensus. Sebab tu nak lantik calon Perdana Menteri pun mengambil tempoh yang agak panjang. Nak selesaikan manifesto pun mengambil tempoh yang agak panjang. Sebab itu kita berkata, bukan saja betul bahagian mana-mana Perdana Menteri yang dilantik dalam Pakatan Harapan, dia tidak akan ada kuasa yang powerful macam dalam Bahasa Nasional ini. Sebab kabinet yang ada tidak akan tunduk kepada pengurusi ataupun Perdana Menteri. Sebab kita ada empat parti yang dah berjuang antara suara 60 tahun dah kita berjuang. Kita akan check and balance kepada Perdana Menteri, dan Perdana Menteri yang akan ganti dan bertakluk kepada tawaran-tawaran yang telah diberikan oleh Pakatan Harapan. Sebab itu kita percaya bahawa Pakatan Harapan insyaAllah akan berjaya menyelesaikan masalah rasuah, dan kita target pengguna target dalam masa 10 tahun. Dalam masa 10 tahun insyaAllah Malaysia akan menjadi ranking 10 ke bawah sudut CPI, itu Corruption Perception Index. Terima kasih. Ada soalan lagi? Ada soalan Andy? Ada lagi ke? Soalan dapat ke? Dua. Kita bagilah seringkas mungkin. Bagaimana gambaran Malaysia baru tanpa jodoh, tanpa rasuah? Saya rasa ini macam dah dijawab tadi ya. Macam dah dijawab. Kita maaf ya kepada yang bertanya. Bagaimana gambaran? Kalau gambaran belum menjawab lagi. Okey. Kalau berkenaan bagaimana gambaran Malaysia baru tanpa jodoh, saya jemput saudara Abbas. Satu lagi soalan peranan anak muda dalam membawa perubahan. Kata kita sedia kala tahu ada pihak cuba buat kempen undi rosak. Kacau. Jadi pada satu ni. Jadi Abbas ambil soalan satu. Boleh? Bagaimana gambaran Malaysia? Gambaran Malaysia apa dulu? Baru tanpa jodoh, tanpa rasuah. Baik. Apabila negara itu mengamalkan gus takbir yang baik, ekonominya, kewangannya, ya, sosial, politik dan sebagainya, maka kita akan lihat semua negara itu dirasai oleh rakyat betapa terkuatnya mereka berada dalam negara itu. Rakyat yang memilih pemimpin semestinya
sinilah rakyat menerima faedah daripada apa yang mereka pilih. Yang terjadi pada hari ini, rakyat memilih pemimpin, tetapi pemimpin yang mendapat awal ya, merasa dirinya bertuah, dan rakyat pula merasa dirinya berderita. Kalau kita balik pada Sayyidina Rasulullah SAW, ketika daulah Islam di zaman pemerintahan Rasulullah termasuk dengan empat sahabat, kita lihat ketika itu bagaimana pentadbiran negara berjalan dengan baik. Hatta Rasulullah pernah mengatakan, akan aku potong tangan anak Fatimah jika tiba-tiba dia mencuri. Itu anak Rasulullah, anak seorang yang insan yang hebat, yang direkognis oleh bumi dan juga langit. Tetapi apabila dia Rasulullah istihad sebegitu, bermakna pemimpin itu tidak terlepas daripada apa-apa undang-undang yang ada di dalam negara tersebut. Perjalanan kehidupan Rasulullah ya, serba-serbi sederhana, mementingkan rakyat. Kalau kita balik ke zaman Umar Abdul Aziz sebagai contoh, kisah yang selalu kita dengar, berjalan tengah malam mendengar rintihan anak dan juga ibunya yang kelaparan, dan akhirnya dia balik ke Baitul Mal dan menyerahkan bantuan. Ini sifat-sifat apabila negara itu ditakbir oleh orang yang betul, orang yang berkelayakan, orang yang kalau kita bahasa pada hari ini orang politik, orang yang menjiwai rakyat. Ini yang kita nak. Kalau kita balik pada hari ini, zaman pada hari ini, di zaman milenium ini, terlihat bagaimana negara-negara orang putih, negara-negara barat, saya bersikap di dalam Scandinavia, betul, negara-negara ini yang ditakbir oleh bukan daripada negara orang Islam, bukan dikategori sebagai negara Islam pun, tetapi kita lihat rakyatnya walaupun membayar GST yang agak tinggi, tetapi mereka mendapat pendidikan percuma, jalan raya yang infrastruktur yang sempurna, begitu juga dengan hospital, perubatan percuma, sementara kalau kat sini hospital swasta, apa lagi yang mereka dapat. Jadi dan indeks rasuah mereka sudah turun paling rendah. Begitu juga dengan pembangunan-pembangunan infra mereka yang agak sesuaian dan menepati kehendak rakyat. Akhirnya rakyatlah yang untung. Rakyatlah untung. Kita tak nak lahirkan pemimpin yang kaya raya, bermegah-megah kekayaan, tetapi rakyat itu derita. Sepatutnya lah Malaysia baru yang kita didamkan tanpa rasuah ini, tanpa jalur ini, negara yang maju, sejahtera, dan juga negara yang dapat mengampunan Tuhan. Apabila Allah ampunkan negara itu, ampunkan manusia itu, sifatnya adalah tenang ya? Sifatnya adalah tidak huru-hara dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang pelik-pelik hari ini, macam-macam masalah pelik lah dengan kita, kalau kita lihat kes-kes jenayah, sosial, berbagai lagi. Inilah yang menyebabkan ya, negara kita tidak lagi tidak seperti dahulu, dan kita mengidamkan Malaysia baru ini, Malaysia yang seperti pada negara-negara barat ya, kehidupan mereka, lifestyle mereka, lifestyle sosial rasa yang baiklah. Sistem pendidikan kita hari ini, pendidikan kita dalam negara kita pun tidak ada karakter yang tersendiri. Tukar menteri, tukar polisi, tukar menteri, tukar polisi. So, bila negara kita tidak boleh ada karakter pendidikan yang tersendiri. Begitu juga dengan sepatutnya pada hari ini kita sudah berbicara tentang pendidikan percuma. PTPTN misalnya untuk bajet PTPTN satu tahun maksimum RM8 bilion. RM8 bilion katakanlah kita ambil pendidikan percuma. Bukan secara total, mungkin ada kaedah-kaedah tertentu, kita mungkin boleh subsidize kepada adik-adik kita, anak-anak kita lebih kurang 8-7 bilion satu tahun. Kalau kita boleh mencari untuk kawan-kawan kita dengan harga, dengan nilai wang sebanyak RM42 bilion, kenapa kita tidak mampu untuk memberi, mencari duit sebanyak RM78 bilion untuk memberi anak-anak bangsa kita, anak-anak negara kita mendapat pelajaran yang percuma. Very simple. Begitu juga dengan subsidi minyak petrol. Dahulu ketika zaman itu mahathir sebagai Perdana Menteri, collection SST
sebanyak lebih kurang 20 bilion setahun. Ketika itu beasiswa JPA banyak dibuka, pembangunan negara, infrastruktur yang mega, subsidi minyak boleh dibagi. Begitu juga dengan harga bawang terkawal dan sebagainya. Tetapi pada hari ini apa yang dilaksanakan GST berkipas sebanyak 42 bilion pada tahun 2016. Kita tidak dapat merasai lagi apa yang kita rasai ketika kita amalkan, kita gunakan SSD dulu. Minyak ikut macam ini lah, naik turun, tidak ada subsidi. Harga bawang tak terkontrol. Ikan sebagai contoh yang sedang kita mainkan, sedang kita bersikap tentang harga ikan dulu. Sardin ini adalah makanan marah air. Sekarang sardin bukan lagi makanan marah air. Ikan termenung, kalau orang utara kata ikan termenung. Hari ini kalau yang biasa, dia termenung yang tengok ikan. Ikan yang tengok ikan, kita tengok ikan. Yang harga 18 ringgit sekilo. Sedangkan dulu saya ingat lagi yang masa saya cincin sekolah itu, ikan termenung ini mak saya beli untuk bagi ikan, bagi kucingnya. Kan lebih. Tapi hari ini kalau kucing pergi makan ikan termenung itu, kucing tu kita kejar. Nak ambil balik. Mahal. Kita mabuk kucing. Kita pula mabuk kucing. Wrestling kucing. So, inilah. So, kita nakkan negara Malaysia ini bebas rasuah. Apabila bebas rasuah, salah nak berurus tidak berlaku lagi. Perjalanan sistem kewangan kita cantik. Segala urusan kita telus dan sebagainya. Akhirnya, yang akan mendapat keuntungan dan faedah dari rakyat. Rakyat inilah yang memilih pemimpin. Dan pemimpin tahu haknya rakyat. Dan tahu hak rakyat, maka insyaAllah Malaysia baru yang kita hidangkan, Malaysia yang boleh duduk setara, duduk sama tinggi, tinggi sama, duduk sama rendah, tinggi sama tinggi dengan negara-negara barat, negara-negara maju. Dan semestinya role model dia tercantik ialah bagaimana Rasulullah dulu melaksanakan kepimpinannya dalam dia mengurus bagian negara. Dan itulah yang kita akan bawa. Dan harapan kita adalah supaya semua kita berubah, berani buat perubahan pada pihak 14 yang akan datang. InsyaAllah Pakatan Harapan akan buat satu perubahan yang besar dalam negara kita, sistem dan sebagainya. Yang paling penting, idaman kita Malaysia baru, Malaysia bebas rasuah, bebas segala-segala negara, dan Malaysia yang memberi manfaat sepenuhnya kepada rakyat selepas PR14 yang akan datang. Wallahualam. Okay, terima kasih. Dia jemput saudara saya sini untuk menjawab persoalan peranan anak muda dalam membawa perubahan. Kita sedia kata, kita sedia kata tahu ada pihak cuba buat kempen yang dirosak. Silakan. Bila kita sentuh tentang kempen yang dirosak, saya sebelum kita sentuh kempen yang merosakkan undi, pertama kita pernah melihatkan bagaimana tren Najib Tun Razak cuba mewujudkan di Malaysia ini dalam suasana politik sehingga tahap kepusatan. Bila sehingga tahap kepusatan yang mana setiap rakyat dia merasakan betapa politik, suasana politik di Malaysia ini dalam keadaan yang senang kita pandang si A bersama, pandang B bersama. Dan dia meletakkan bahawa perlunya dilakukan tentang undi-undi rosak ataupun undi protes. Undi protes pada kali kita lihat 2008, undi protes yang dilakukan oleh pengundi tega UMNO Barisan Nasional mengundi pada pihak lawan, memberikan kemenangan kepada kita pada ketika itu untuk kita mentadbir. Hari ini kalau kita bawa sekuen bagaimana suasana politik kebosanan ini dibawa sehingga ke tahap kali ini, dan bila saya pegang satu perkara, bila kita letakkan sebenarnya selepas Pakatan Harapan mengumumkan calon Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir, selepas itu keluar bagaimana kita kempen pun dirosak. Saya faham dalam keadaan hari ini yang kita bawa daripada 1998, kita mahukan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kita letakkan, untuk kita tabalkan beliau sebagai Perdana Menteri yang ketujuh. Tapi kita back pada realiti pada hari ini. Tanya pada saya sendiri mengatakan, ya,
saya setuju dan saya pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dulu ditabalkan sebagai pegawai negara negeri. Tapi bila kita lihat pada dasar keadaan pada hari ini yang kita lihat sekarang, realitinya adakah hari ini Datuk Seri Anwar walaupun dibebaskan pada Jun tahun ini melayankan dia untuk dia duduk sebagai negara negeri? Tidak, itu realiti. Saya balik-balik dalam keadaan UMNO Barisan Nasional wajib kita turunkan dalam faktor kepimpinan yang kita rasakan adanya awal, adanya gelombang yang kita perlukan seseorang. Hendak atau tidak, calon yang terbaik hari ini adalah Tunduk Tuan Mahathir. Mungkin daripada beberapa sahabat-sahabat akan memandang rekod beliau yang lepas. Saya patah balik, saya suka, ingat saya suka dan kita kongsi hari ini doa almarhum Pak dia. Satu minit. Aku tak bunyi satu minit. Doa almarhum Pak dia. Almarhum Ustaz Badimu. Ustaz Badimu dia berdoa satu benda. Panjangkan umur tu Dr. Mahathir supaya dia melihat segala kerosakan yang dilakukan. Sampai situ saja lah doa. Tidak ada dikeluarkan tentang doa bala diberikan pada Tun Dr. Mahathir. Hari ini alhamdulillah Allah kabulkan doa itu. Sampai ke hari ini Tun sendiri melihat sepanjang pentadbiran daripada yang lalu sehingga dah sampai ke dari Tun Razak yang dilihatkan kerosakan yang cukup jelas. Sampai hari ini dia melihat kerosakan itu dan terpulang kepada dia untuk mengambil tindakan sama ada untuk duduk diam ataupun melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan untuk kebaikan pada Malaysia. Dan saya melihatkan apa yang Tuan buat pada hari ini, dia mengambil keputusan untuk dia melakukan sesuatu, mengubah dan secara realiti 93 tahun lepas, umur 93 tahun, apa lagi yang perlu kita letakkan. Dan pertama saya katakan tadi, dalam dasar Pakatan Harapan Malaysia cukup jelas kita letakkan empat parti. Kita letakkan garis panduan dalam pentadbiran kita takbir untuk PRU14. Dalam keadaan apapun kita perlu lakukan, tidak ada pemilihan. Saya sarankan anak muda jelas, tolong tolak, tolong tolak kempen Umi Rosak ini. Sebab untuk kita ubah negara ini ataupun kita akan terus kekalkan UMNO Barisan Nasional yang kita letakkan akan terus rosak, rosak dan rosak. Yang mana dengan GST-nya, dengan kadar hutang negara yang semakin meningkat, yang kalau kata kita ambil pendekatan untuk protes undi rosak, dia tidak memberikan satu pilihan kepada kita untuk melakukan sesuatu untuk tambah baik kepada negara ini. Secara jelas, berikan peluang kepada Pakatan Harapan, berikan peluang kepada Tun Dr. Mahathir untuk beliau atas dasar yang saya sendiri mengatakan, saya yakin insya Allah dalam keadaan dia mampu dan dia dengan niat dia untuk membetulkan segala, saya ulang sekali lagi, segala kerosakan yang beliau lakukan yang dikatakan dalam keadaan itu untuk dilakukan perubahan, mengembalikan kembali hak-hak rakyat dan memberikan sesuatu yang lebih baik untuk generasi kita pada masa akan datang. Terima kasih. Okey, malam amat-amat macam burui kita. Jadi pada sesi pergulungan ni saya bagi satu minit. Kita kalau boleh kita cap pukul 12. Tamat. Jadi saudara Pak Is, cuba karang-karangan kaya paling pendek, padat, power. Saya jemput saudara Abbas. Pendek, macam mana? Pendek padat? Pendek lah ni. Pendek pula sabar. Okey. Kita tidak ada jalan lain. Kita tidak ada pilihan melainkan dipetik undi PRU14 yang akan datang. Kita tidak ada pilihan lain selain Pakatan Harapan. Kerana dalam Pakatan Harapan ini sudah terbukti empat-empat parti ini telah diuji kepimpinannya dan sebagainya, dan diyakini boleh membuat perubahan dan telah terbukti
di negeri Selangor dan juga di Pulau Pinang. Untuk jaga amal bahasa nasional, seperti apa yang pemerintah kata, mudah. Bagi saya bukan mudah. Kalau mudah amal dijatuhkan, amal dijatuh. Yang banyak terjadi, orang yang jatuhkan amal, orang itulah yang jatuh. Dan ada juga kes ataupun cerita-cerita, orang yang jatuhkan amal lah dia pun masuk ke diamno. Ada pula lagi, satu bulan, satu parti dulu dia di diamno, menghentam amno. Amno itu sial dan sebagainya. Hari ini dia senang dah amal dengan amno. Betapa kuat dan hebatnya strategi yang UMNO mainkan, dan mereka punya semua, mereka punya kuasa, mereka punya wang, mereka punya jatera dan sebagainya. Tapi yakinlah, dengan kuasa rakyat, UMNO Barisan Nasional, segala apa yang ada pada UMNO Barisan Nasional pasti akan terkubur. Telah dibuktikan pada 2008 apabila negeri Selangor baru esah, di mana-mana saya akan bercakap yang sama. Tidak ada seorang pun yang boleh menjagakan negeri Selangor boleh jatuh ke tangan pakatan ketika itu. Ketika itu Datuk Seri Sgantoyo, ketika itu Datuk Seri sekarang jadi doktor. Doktor Sgantoyo ini mempunyai pelbagai kekuatan. Dia ada duit, dia ada machinery, dia ada media dan sebagainya. Hatta sampai tahap dia boleh berani bagi penyapu kepada yang dibentuk Majlis Daerah Kudus Selangor ketika itu. Betapa hebat dan berkuasanya Sgantoyo ketika itu. 2008 Sgantoyo orang yang sekarang itu jatuh di tangan pembangkang pakatan rakyat ketika itu dengan keadaan pakatan tidak bersedia pun. Inilah kuasa rakyat, kuasa kita, kuasa orang muda. Jangan terpedaya dengan orang dirosak dan sebagainya, permainan mengatakan rumah hati nak recycle sistem dan sebagainya. Ini semualah mainan-mainan kuncu-kuncu UMNO yang nak menyekat kemarahan rakyat, menyekat movement rakyat, menyekat gelombang kebangkitan rakyat. Dan saya amat yakin dengan perubahan rakyat pada hari ini, insyaAllah PIAD 14 kita akan mendapat satu kerajaan baru, kerajaan Pangkatan Harapan, dengan syarat semua kita bekerja, semua kita berusaha, semua kita menyampaikan mesej, semua kita jadi penghasut. Kita hasut rakyat, kita hasut kawan-kawan kita, kita hasut saudara-saudara kita. Beritahu kepada mereka, jika UMNO Presentation masih kekal selepas PIAD 14, yakinlah kita akan lebih derita daripada hari ini. Itu adalah satu jaminan. Dan pastikan yang kita memilih adalah Pakatan Harapan, bukan gabungan pemain lain yang hanya mengalun dan hanya menjual produk-produk murahan yang tidak ada kualiti, tidak terbukti dan sebagainya. InsyaAllah kita yakin, sebagai anak muda saya yakin Pakatan Harapan kekal di Selangor dan Pulau Pinang dan akan merampas beberapa negeri, dan pentadbiran Putrajaya akan kita ambil alih pada PIAD 14 yang akan datang, insyaAllah. Dan kita bertemu dalam siri anak muda saya dulu di lain masa dan lain tempat, dan kita akan teruskan sampai ke mesej. Kami akan terus menghasut, kami akan terus menghasut dan menghasut sehinggalah matlamat untuk melihat Malaysia baru itu menjadi realiti pada PIAD 14 akan datang, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan kah? Sembilan. Dah fikir. Pilihan raya ini 14 dan 14 ini dah raya untuk rakyat membuat pilihan, bukan mana parti yang perfect. Nobody perfect. Itu tahu. Okay, Pakatan Harapan pun tak perfect. Tapi kita perlu buang yang busuk. Saya sebagai ketua, saya hidup melaksanakan selesa dulu. Saya lebih fokus pada kerjaya saya. Saya tak perlu fikir kesadaran di sini. Tapi saya tak terima orang kompak pilih saya. Lepas itu saya begitu excited, begitu committed dengan perjuangan seperti mencari jodoh. Even kami saman nasi, saya bukan buat gerakan tentang buat PDB, zakat ceramah, forum atau pengedar di sana. Saya kami diberikan pemuda mana ada buat di sana atau yang kita edar. Tapi kita rasakan itu tak cukup. Saya cukup ke ramai orang muda, kita saman lagi kes PDB, mahkamah. Sebab apa saya tak terima? Seorang Perdana Menteri ataupun jemaah begini yang mempok ni saya, jadi saya tak boleh terima juga. Hanya orang India Malaysia pasti belum terima
macam korang seperti ini. Ini bukan cerita korang saya hari ini. Ini cerita rompak ini. Dia rompak dia itu. Jadi saya tak boleh terima sebuah pelajaran yang korang. Jadi hari ini, yang 14 ini penting untuk kita buah dan musuh. Seumpama sebuah bakul yang ada buah apple yang banyak, tetapi ada dalam bakul itu beberapa biji apple yang busuk, yang mengeluarkan air yang busuk, dia akan busukkan seluruhan bakul. Adakah kita nak simpan bakul itu, perlu kita nak buang sahaja? Ini tidakkan yang layak perlu buang? Sebab itu kita katakan layak itu. It's not a perfect perkataan. Tawaran yang diberikan mungkin tidak perfect. Ada cacat-cacat sana sini, ada kekurangan sana sini. Tetapi kita perlu fikir yang lebih besar. Perkara yang lebih besar itu membuang kerajaan yang musuh, kerajaan yang korang, kerajaan yang curi dia. I can't accept. Macam mana you can accept the corrupt prime minister yang jadi apa dia ini bagi saya satu pemahaman atau satu ayat yang cukup untuk menyedarkan orang ramai kita perlu menolak UMNO Malaysia. Ini perkara yang pilihan perkara yang lebih ringan menolak. Dalam filosofi itu sebut khawf ad-dharurah. Mungkin apa kata harapan ada keterangan Malaysia Nasional, ada keterangannya, pas ada keterangannya. Tapi kurangan yang paling ringan adalah pada perkataan harapan. Sebab kita satu-satunya pasukan parti politik yang konsisten lawan Jolo, lawan Najib, lawan Puan Emi. Malaysia Nasional pertahankan Najib, pertahankan Jolo. PAS membantu menyelamatkan Najib dan Jolo. Jadi pendorong yang paling ringan adalah memilih perkataan harapan. InsyaAllah sedikit demi sedikit gradually kita akan pulihkan keadaan dalam. Dibayangkan apa berlaku di Indonesia 98 mereka jatuhkan rejim. Sampai hari ini 5 presiden bertukar. Daripada B.J. Habibie, Megawati, Bambang, Bambang Jokowi. Apa yang berlaku? Hari ini Indonesia berubah. Yang penting jatuhkan rejim. Bukan saja Indonesia, itu juga ini. Filipina, jatuh ke rejim tau, itu juga ini. Vietnam, Malaysia saja. Kerajaan yang masih kekal sejak mereka. Kalau kita tak berani buat perubahan, saya bimbang kerajaan Malaysia Nasional ini, umur akan lebih panjang dalam kerajaan Vietnam. Kalau Vietnam pun boleh jatuh, takkan. Kerajaan Malaysia Nasional tak boleh jatuh. Ini apa dia pilihan yang perlu, rakyat kepada Allah. Orang seperti ini satu keadaan pada hari ini telah banyak kita paparkan, kita bertunjulkan, kita terangkan kepada rakyat bahawa perlunya perubahan yang kita perlu lakukan keseluruhan rakyat baik Melayu, Cina, India. Saya telah mengatakan wajib untuk kita hentikan kerosakan yang berlaku pada hari ini untuk kita terus bina dan selamatkan negara ini apapun dalam keadaan ketika ini dengan penambahan pelbagai pelbagai isu serangan dan saya yakin ini akan lebih hebat dari serangan-serangan ini. Rakyat perlu letakkan tekad ini untuk terus bersama-sama melakukan perubahan dalam memilih pakatan harapan bagi kita takbir di Putrajaya pada pihak 14. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu panjang lebar setelah pada pukul 10 tadi kita mula setelah pukul 12. Jadi masa dan malam amat mencemburui kita pada hari ini. Saya kira cukup setakat ini. Forum Malaysia Baru tanpa Jolo kita, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Dan kami di pihak pengadu mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para hadirin dan juga
juga memohon maaf di atas kekurangan dan juga kesilapan-kesilapan yang telah kami lakukan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Dan kita jangan lupa hashtag yang saudara Abbas bagi tahu tadi, kami menghasut. Mungkin kita boleh hashtag juga tu, page juga tu. Seorang orang tu baju dia cantik tu. Okey, jadi saya sudah lagi majlis ini dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.